Yo, hello guys, balik lagi dengan aku Leven ya. So, jadi di video kali ini kita bikin konten lagi. Nah, tapi di video kali ini mungkin cukup spesial juga guys ya, karena aku bakal bikin cara agar kalian mudah headshot di semua senjata ya guys ya. Mulai dari jarak dekat, jarak jauh, aku bakal semua bahas guys ya. Dan di video kali ini aku juga bakal kasih tahu ke kalian trik supaya kalian itu menempatkan tombol tembaknya itu dengan benar ya. Nah guys, jadi menempatkan tombol tembak ini sangat penting sekali guys ya. Nah, jadi kalau agak salah gitu ya guys ya, jadi itu bakal membuat kalian susah untuk headshot guys. Kemudian trik close aim dan lainnya bakal aku bahas juga di video kali ini. Jadi kalian tonton saja ya. Nah, jadi sebelum itu jangan lupa kalian like dulu ya guys ya. Jangan lupa subscribe juga yang belum subscribe ya. Oke, kita langsung mulai saja ya guys ya. Nah, yang pertama dari custom HUD ya. Nah, jadi untuk penempatan tombol tembak ini aku buatin triknya guys ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bikin kolom-kolom seperti ini ya guys ya. Nah, untuk yang paling atas udah pasti nggak dipakai ya guys ya. Karena kalau kalian naruh di situ ya nggak mungkin kalian bisa ngedrag ya. Nah, jadi kalau ngedrag itu kan seperti ini guys ya. Ditekan terus ditarik ke atas. Nah, kalau kalian taruh di sini ya, tombol tembaknya otomatis nggak bisa ngedrag. Itulah guys ya. Nah, jadi untuk di kolom kedua ini sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalian itu bakal sulit untuk headshot guys ya. Karena kalau headshot itu kan harus ngedrag. Jadi kalau di sini ngedragnya ya sedikit dapat tempat ya guys ya, tempat ke atasnya itu sedikit. Jadi tempat yang paling nyaman itu adalah di sini ya guys ya, di sini dan selanjutnya di sini. Nah, tapi menurut aku yang paling rekomen ya di sini guys ya, tempatan yang di tempat ini. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kalian taruh di bawah itu sebenarnya bagus ya guys ya. Jadi kalau ruang headshotnya itu panjang jadinya. Kalau kalian taruh di bawah sini jadi ruang headshotnya itu panjang. Tapi kelemahannya ketika kalian masang dual ya guys ya, sulit guys ya. Karena kalau trik masang dual itu yaitu tembak tapi tombol tembaknya nggak dilepas terus tarik ke bawah. Jadi kalau untuk masang dual itu sulit ya guys ya. Tapi kalau untuk headshotnya gampang banget gitu. Licin lah guys ya. Nah, jadi ya kan nggak mungkin kita headshot aja tapi nggak masang dual ya guys ya. Jadi lebih baik kalian taruh di sini kalau menurut aku. Dan aku pun biasanya juga di sini guys ya. Nah, jadi kalau di sebagian sini kita gampang headshot. Kemudian kita bisa tarik juga untuk masang dual ya. Kita bisa tarik ke bawah juga untuk masang dualnya. Jadi pas banget ya guys ya, untuk masang dual bagus, untuk headshot juga bagus. Nah guys ya, jadi walaupun di kolom ini kalian nggak mesti tepat di garis ini ya. Kalian juga bisa turunin agak ke atasnya juga bisa. Yang penting tombol tembaknya ini nyentuh kolom ini ya. Jadi begitu guys ya. Kalau aku biasanya di sini ya. Nah, itu untuk ketinggiannya guys ya. Kemudian untuk ke kanan ke kirinya, nah itu kalian itu harus menyesuaikan sama diri kalian sendiri ya. Nah, jadi kan kalau HP itu kan ada yang ada bezelnya, ada yang enggak. Jadi enggak tentu ini jaraknya di mana tuh enggak tentu. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan kalian aja. Jadi kalian bisa pegang tombol tembaknya pakai jempol kalian, kemudian kalian taruh di tempat yang nyaman. Gitu aja guys ya, sesimpel itu. Cuma aku di sini ngajarin untuk tinggi dan rendahnya ya guys ya. Jadi menurut aku di sini aja. Untuk ukuran tombol tembak yang aku pakai itu 55 ya. Nah, jadi kalian bisa juga pakai yang sesuai keinginan kalian juga ya. Misalkan kalau kalian itu sering nggak ketekan ya, lebih baik kalian besarin aja guys ya. Kalian bisa besarin. Tapi kalau kalian terbiasa ya, kalian bisa pakai yang 55 ini bagus kalau menurut aku ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas cara untuk headshot ya guys ya. Yang pertama kita akan bahas cara untuk headshot untuk senjata jarak dekat ya. Nah, di sini aku contohin pakai shotgun. Nah, jadi kalian bisa lihat video ini dulu ya. Nah, jadi di video itu mungkin kalian lihat kejanggalan ya, seperti kayak nggak nembak apa tapi headshot. Nah, itu bukan cheat, bukan apa ya guys ya, tapi itu aku pakai trik aim putih guys ya. Aimnya putih tapi damage-nya merah gitu maksudnya guys ya. Nah, jadi caranya biasanya tuh aku ngarahin cross aim itu warnanya supaya warna putih dulu guys ya. Tapi pas aku nembak, aku langsung ngarahin ke musuhnya, jadi aimnya tuh langsung warna merah, kemudian damage-nya merah juga guys ya. Nah, jadi yang pertama caranya adalah arahkan cross aim kalian itu di samping musuh ya guys ya, deketin ke musuh tapi jangan sampai berwarna merah. Nah, setelah udah deket aimnya dengan musuh, baru kalian tekan tombol tembaknya, terus tombol tembaknya itu ditarik searah musuh lalu ditarik ke atas ya guys ya, dengan cepat.
Jadi tarikannya itu agak melengkung ya. Oke, kita bahas sekali lagi. Yang pertama, arahkan aim kalian ke arah musuh agar dekat ke musuh ya, tapi jangan sampai aimnya berwarna merah. Setelah itu, kalian tarik dengan cepat ke arah musuh lalu tarik ke atas dengan cepat ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas cara agar kalian mudah headshot di jarak jauh ya. Ini berlaku untuk senjata jarak jauh apapun bisa guys ya. Nah, jadi yang pertama adalah kalian itu harus narik aim kalian itu harus tepat ke arah musuh yang minimal aim kalian itu berwarna merah ya. Nah, jadi kalau aim kalian warna putih itu kalian itu kurang bagus untuk headshot guys ya. Kadang aimnya lepas, kadang aimnya juga agak mental-mental gitu ya guys ya. Jadi yang pertama kalian harus ngarahin aim itu supaya benar-benar berwarna merah ya. Entah itu di atas, di bawah, itu kalian itu nggak perlu terlalu teliti ya. Yang penting kalian itu teliti yaitu aimnya berwarna merah. Kemudian setelah itu, setelah aimnya berwarna merah, kalian bisa bebas nariknya guys ya. Mau kalian narik ke atas doang bisa, kemudian ditarik turun lalu ke atas juga bisa, kemudian dilengkungin juga bisa sesuai musuh ya. Nah, jadi kalau musuhnya diam ya, kalian tinggal tarik ke atas saja. Kemudian kalau musuhnya sambil lari ke kanan gitu, kalian bisa drag lengkung ke kanan, kalau ke kiri bisa lengkung ke kiri. Dan kemudian untuk senjata yang ya menurut aku yang jarak jauh, jarak dekat juga bisa ya guys ya. Terutama UMP, MAC-10 ataupun XM ya. Itu aku kasih triknya guys ya yang memang sudah sering dipakai sih. Yaitu ya trik scope lompat ya. Nah, jadi trik scope lompat ini sampai sekarang itu masih bisa banget ya guys ya. Nah, jadi misalkan kalau ada musuh yang diam ataupun musuh lagi nembak kalian ataupun musuh lagi nembak orang lain, itu kalian bisa pakai trik ini ya guys ya. Yaitu triknya kalian bisa tekan tombol scope sama tekan tombol lompat itu barengan. Kemudian kalian tekan tombol tembak. Nah, mungkin kalian pas coba agak sulit ya, walaupun sama bot pun agak sulit. Nah, jadi itu karena kalian nggak pas tekan tombol tembaknya. Jadi caranya adalah kalian tekan tombol scope dan lompat itu barengan. Kemudian tekan tombol tembaknya tuh agak delay sedikit ya. Delay beberapa detik ya, 1 detik ya. Jadi scope lompat, kemudian delay 1 detik, kemudian kalian tekan tombol tembaknya. Jadi memang harus sabar ya guys ya. Dan syaratnya musuhnya harus diam ataupun nembak kalian ataupun nembak musuh lain ya. Karena di posisi itu musuhnya itu bakal lurus ya guys ya. Jadi pasti kita scope itu, kemudian kita lompat. Jadi musuhnya nggak gerak, jadi kepala musuh itu tetap diam. Jadi triknya bakal berfungsi guys ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian saja guys ya. Kemudian kalau ada yang kurang kalau menurut kalian ya, kalian bisa komen aja. Next mau bikin konten apa kalian bisa komen aja. Oke, untuk video kali ini cukup sekian saja. See you next video dan salam gamer. Bye.